Sosok Ashanty bukan saja kerap dipuji lantaran memiliki wajah cantik rupawan. Istri Anang Hermansyah itu ia juga memiliki hati yang baperi lantaran bisa menerima bahkan mendidik anak-anak Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah hingga dewasa dengan penuh kasih sayang. Ternyata bukan saja sifatnya yang mendapat pujian setinggi langit, paras cantiknya juga menjadi impian banyak pria. Ia juga sanggup menggantikan posisi Krisdayanti, bahkan dianggap kasih sayangnya melebihi ibu kandung. Ternyata wajah cantik Ashanty diturunkan lagi sang nenek yang belasteran Belanda. Sementara sang kakek juga bukan orang sembarangan. Nenek Ashanty kini tinggal di Bogor, bahkan kini masih menetap di sekitar Belang Kebun Raya Bogor. Dalam akun Instagramnya, Ashanty mengisahkan tentang dirinya yang masih menyempatkan diri menengok nenek dan kakeknya dari sang ibu. Ia pun mengungkapkan latar belakang kakek dan neneknya yang dipanggilnya Opa dan Oma. Mereka bernama Oma Sutimah dan Opa Abdullah Sidik. Sang kakek merupakan pria asal Jawa Timur, asli sementara sang nenek belasteran Belanda dan Bogor, namun masih ada darah Bengkulu. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com.